akan term masalah nubuah kenabian. Dapat tak kewajipan-kewajipan? Kewajipan pertama, keyakinan kita bahawa para nabi itu sufara Allah, ay Rasulullah, yang menyampaikan risalah. Kemudian wajib cinta, wajib kita rela kangkui ay yaftadihi binafsi wa malihi wa. Wal wajibu bantining sewajib ala kulli mukallafin, ingat sesapan-sapan orang mukallaf ay yuthbita panika kotu anetap akibah sera kullu mukallaf lirrusuli ekadik banyak-banyak utusan alaihim panika muka tepe ingatasi rusul wa ala nabihina ban panika muka tepe ingatasi nabi kau setaja assalatu wassalamu tining rahmat wassalamu ban kadamayan kak dinto ekotak jumlah mu'taridah doa nang etengana perbincangan mekanisme penulisan modern nika MRI tanda strip kanan kiri karena luar nika doa biasa. Jadi semakin gak nyentuh, bahkan dalam mekanisme penulisan ini jelas semakin dan kebudi ada mekanisme-mekanisme hamzah wasol mekanisme penulisannya gak nyentuh ia tasa alif atau ba'iba bana alif ini kalau ibri hamzah itu mekanisme penulisan sudah mekanisme penulisan at-tadrib tentu epon al alif ia dan lam gak nyentuh hamzah wasol al ataba ki idrib ifal ni kalau kira etam lo ibri hamzah ya tasatu mana bi hamzah itu hamzah qata yang tidak bisa membedakan hamzah wasol hamzah qata di penulisan modernnya keliru pasti al anbiya hamzah kalimat anbiya maka kan itu ditambah ya tas anbiya pada hamzah ya tas nika penulisan bener maka ayyuth bitah al pada nika penulisannya al ali hamzana gak itu alif gak itu tak ada hamzana karena hamzah wasal semaka ditujukan ila penulisannya pada hamzana ibaban jadi nang setiap keyboard gak itu sudah ada ketika itu untuk mempermudah ngajari dekah generasi-generasi selanjutnya melambat nika sudah titik tak ada harakat tak ada cuman etamu dari rezeki ben kemampuan cara bagaimana karena titik ben harkat kalian itu baru 300 hijriah dimulai berarti mereka membaca itu dari feeling serta bagaimana susunan kalian itu biasanya lafal samarin berlain semangat cuman etamu rezeki tak terbayang keluhan pancenengan pada tulisan Arab tak ada titik tak ada harkat baca ada Arab maksudnya kullu sifatin yuthbitu lirusuli kullu sifati madhin yastawjibuha maqamun nubu ana tepeh maf'ul la yuthbita maka ikut tak jumlah mu'tar itu karena kalimat kullu sifatin da sapan-sapan kullu sifati madhin da sapan-sapan sifat angalam yastawjibuha se'anarik se'awajib aki se'amasti aki hada sifatu madhin hada sifata madhin maqamun nubuwati mana pakai dudukan karena ni karena pi maka otomatis mereka para rasul kan itu andi sifat poci karena pelen ajunan Allah tak mungkin mereka kan itu orang terhina maka setiap sifat madhud wa yanfiya ay wa ayyanfiya di antara kewajiban orang mukallaf kotu anafiyak kotu matada pasera kullu mukallafin anhum dari sepen-sepen rasul kulla sifati dhammin dak saben-saben sifat anyel lah tunafi sebertentangan atau mata dak pada sifatu dzammin maqamahul aliyah dak kekeduduk nak kapi kak diserusul al aliyah setengki al ali sifat dari maqam di antara kewajiban sekapin orang mukallaf wajib an tetapi sifatu madhin ban wajib amata dak sifatu dzammin dak kepada utusan. Cuma kemudian para ulama melihat dari dalil-dalil apa saja sifat-sifat sewajib tetap aki dek para nabi kadinto empat sifat dalam sebagian kitab sebut aki enam kitab enam sifat al ismatu panika ismah ay tekes al ismatu fil qawli wal fi'li panika karaksah dalam tabuna wal fi'li ban kalakon fallahu maka tining ajunan Allah Ta'ala hafizah ajaga panika ajaga araksa Allah zawahirahum
dak ka banyak-banyak hira zahira kapi rusul wa bawatinahum ban banyak-banyak batinna kapi rusul fi sigari wal kibari dalam waktu kanak wal kibari ban waktu raja qablan nubuwati sebelum maka nabian wa ba'daha ban samari dan nubuwah min kulli amalin dari sepan-sepan kelakuan manhiin seelarang anhu dari amal au qawli zurin otab dari ocak lecek au kadhibin otab lecek zur lebih parah daripada kadhib. Wajib kita paham dan meyakini bahwa zahir batinna para nabi ejaga sarang ajun Allah dari kesalahan dari benih kesalahan dari sakap pina perkara terlarang. Mana bi dalam bab salah ulama kita pendapat fa akhtaan nabi na puntak. Berse ada buaki kau pang salah nabi salah benih kemaksiatan benih perkara selarang sarang dalam ijtihad. Kau ngang salah, kau ngang fender. Cuma mana bisa lah, itu tepat sarang anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu aku lihat, kak dia itu perbincangan antara ulama dalam bab ijtihad. Dalam bab ijtihad. Tapi, napa kita nama sumban mahfud? Sebagian ulama ada buat bahwa para wali beda saya mahfud. Mahfud ni kaya jaga dari maksiat ketika orang ini kak ampun yang kak tati wali. Ketika bi Allah yang kata tati wali ni ke berjauh dari maksiat. Saya contoh kisah dengan Syekh Ali Jum'ah ki kata Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi waliullah saya mahfud. Saya ketika kat dia tati wali kat dia pun tak ada se tadi ke dak kata maksiatan zahiran wa batinan. Nabi qabla an-nubuwah wa ba'da an-nubuwah fi sigari awil kibar. Hal ini penting dan sangat penting kula ben panjenengan pahami meyakini nabi itu dijaga oleh Allah minasyur ilal kibar sehingga setiap kita membaca sejarah tak kira lopot beda orang membaca sejarah di antara kisah nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sakit mata sampai bila disebutnya sakit mata romat tentunya pun bila tentunya bila kemudian akalnya berpikir ah berarti nabi sama dengan kita bila entak terurus kong langkong tak ada yang sepuh laki tak ada yang sepuh bini cuma nak polong benemba nyama nak polong benemba kan ialah lemak semang derma logika berpikirnya yang dipakai dia tidak pernah membaca kenapa Kanjeng Nabi kak din tosongkan soca kak din ternyata memang edelem kis soh nang ebani Israel dalam kitab Taurat di antara kanobuan aku setiap kanjing Nabi ni kepekal songkan mata songkan soca sesongkan soca kak dinto pekal etampi tibi ni kan tanda kanobuan Nabi kak dinto ada bani Rabbi fa asana ta'adin maka jelas orang kak dinto su'ulah adab dan kanjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sigari wal kibar kak dinto terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tak e perendah maksum mereka menasihwar ilal kibar. Jadi ini kesalah dalam. Jadi dalam bab kadin itu kemudian sebelum mencari referensi benar semacam ini terjebak dengan pola berfikir lingkungan. Sampai ngocaki, iyalah badalah nak kena kini badan kita ngecok jempu dan apa benar semacam. Astaghfirullahaladzim. Ulama Indonesia. Tapi itu mana bidak ke kanjing Nabi kadin. Jelas kadin itu semua sesuatu yang mempunyai posisi berbeda tak bisa kulum panjenengan ni ke ekias aki. Al-kias summa al-fariq batil. Cek pernah kulaban panjenengan angangkep Allah pada ban manusia. Itu lain. Orang kak dinto biasa curiga dek ke orang lain karena dia biasa berbohong atau biasa melihat orang berbohong. Mon orang kak dinto tak teman lecek kan? Pas tak biasa gitulah orang lecek. Nika tak suudzon dek ke orang lain. Tak tulis suudzon. Berlain sama macam menggambarkan sebenarnya iota katibik sebetulnya. Napa sebenarnya iota katibik pak langsung pada akibat orang lain. Maka kewajiban kita pertama adalah ay an-nuthbita atau kewajiban semua orang mukallaf ay yuthbita kulla sifati madhin menetapkan setiap sifat-sifat terpuji yastauji biha maqamun nubuwah. Qala Allah Ta'ala ajabu pasal ajun Allah Subhanahu wa ta'ala fi wasfi Rasulillah dalam manifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'in thamma amin muta'in se'eka ta'at thamma eka disa aminin se'amana
Kak Dinta beri catatan kaki. Memang seperti ini. Karena tadi gula mahu pertama kali tak usah nikah. Saya maksud muta'in thamma amin malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ditetel al-amin juga. Yadhkuru ulama'u tafsir. Anna rasulah fil ayah imma ayyakuna sayyiduna Jibril AS. Au sayyiduna Muhammadan sallallahu. Au sayyiduna. Au sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat muta'in thamma amin, ulama kita pendapat ulama tafsir. Napa nikah saya maksud malaikat Jibril, napa Nabi Muhammad. Wa 'alal wajhaini far rasulu mawsufun bil amanah. Atas pendapat yang manapun ki malaikat Jibril andi sifat al-amin, Nabi Muhammad juga andi sifat al-amin. Wa hadha mawdi'u syahid min al-ayat al-karimah. Inilah sisi dalil yang dimaksudkan. Wa ja'a bandatan fil Qur'an, dalam Al-Qur'an wasfu sayyidina al-kalim Musa alaihissalam. Panapa nyifati Sayyidina Al-Kalim? Kusti kalau saja Al-Kalim. Al-Kalim. Sayyidina Allah. Musa nyata Nabi Musa AS. Semua Nabi Sayyiduna. Semua Nabi Sayyiduna. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Dalam penghormatan, dalam amul jaaki, dalam kewajiban kuluban pancenengan amul jaaki, ki darma kapi naftadihi bil mali wal ahli wal nafsi, semua nabi kan itu pada la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak bisa tidak membeda-bedakan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulja kapi. Sayyidina Nuh, ya kan nabi dan nabi kan beda orang yang terkadang sebagian. Kan nabi Yahudi Musa alaihi salam. Yang ngucap alaihissalam pun ten sayyiduna kapi. Cuma tentu pun nabi kita secara khusus itu Nabi Muhammad SAW, jadi ikatannya mesti lain. Inna khaira man istajaratal qawiyul amin sa'angkuna panapa paling bagus seorang. Istajarta se'ani wa pasir sampian al qawiyul amin. Panik orang yang sekuat al aminu se'aman. Maka ini kedabuna. Ini kisah Nabi Musa ban ketika buruh dari Fir'aun, beliau ngatelak pada orang dua bini. Orang bini ini kan ngalak aing tapi tak dinyantir. Eh tanya hakimnya tak itu dinyantir. Kek lakian berpat ngalak aing tak kota, tapi orang buat kek lakian. Akhirnya Nabi Musa AS matabar dan gula saya ngalak aing. Ngolak, Nabi Musa kelar luar biasa. Ceng nokol niat nokol memati orang Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ke mana? Pada dapat kecombong, ni kak kulit tolong orang anu-anu. Pola jai sewa abik panjenang. Yundang, yundang. Ketika yundang, pada salah situ puteranan Nabi Nabi Musa, Nabi Yaakob atau Nabi ini, Nabi salah satu putrenah ada buaki sewa. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dabuna ulama ini juga mengajarkan kepada kita mun e dalam bab lakok ka dinto al qawiyul amin semestesar andi ka ahlian e dalam ki umpama nakol mikol andi ka kuatan al amin amanah. Terkadang orang ka dinto lebih banyak al qawiyuna al amina tak yang kui amanah meloloh tak cukup ki al-qawiyu keterampilan gitu. Bal warada hadzal wasfu fil Qur'an Karim fi surati Syu'ara fi haqqi sadatina al-anbiya. Bal bali waradat datang hadzal wasfu pada perkara itu nyata disebut fil Qur'an Karim al-Qur'an Karim fi surati Syu'ara wa surati Asy-Syu'ara fi haqqi sadatina al-anbiya. Sada itu jamak dari sayyid. Sayyidun sada. Terkadang nak kanak lo bisa abitaki antara jamak dan mufrad. Kepada Kiai Abdul Wahid, kepada Kiai Al-Kiram atau Kiai Al-Kiram kaya itu jamak, jaman karim, kiramon. Mending ke seorang tak mungkin dikocak ki kiram, pakun karim. Karena apa ki? Kiram sadah, sadah jaman sayyid. Fi haqqi sadatina al-anbiya, dalam hak kebanyak-banyak kusta nak kau istaja al-anbiya nyata banyak-banyak nabi. Sadatina al-anbiya banyak-banyak nabi. Nuhin wa Hudin wa Salihin wa Lutin wa Syu'aibin. Nyata Nabi Nuh wa Hud wa Salih wa Lutin wa Hud. Napa dengan Allah? Inni lakum rasulun amin sa'angkuna la in sa'angkuna 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 lakum. Mereka ditipi kapi. Rasulun adi utusan aminun se'aman.
Wama hukia bentining perang hukia sejarah kemanil anbiya dari banyak-banyak nabi. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Tining banyak-banyak rahmat Allah wasalamuhu. Ban kedamai na Allah alaihim panika muka tepa ingat sekapi anbiya. Mimma nyatan dari perang. Kisah yang ini. Warata setakam ma fil kitab dalam Al-Quran. Awis sunnah tawa hadis. Mimma nyatan dari perang yakunu sebadu zahiruhu panama zahira kadisamma. Munafian panika se'a bertentangan atau mata ada di ismati kan di kemaksuman fala yajuzu maka ta oleh hamluhu pada apa anang ku ngakika disemba ala zahirihi ingat zahira kat disemba bal balik la buddha wajib min ta'wilihi dari nakwil kat disemba ta'wilan kalaban ta'wil hasanan sebagus ta'wil yakni tak ngakui makna sezahir balik ngakui makna al-ba'id al-munasib hasanan sebagus mutawafiqan sesuai ma'a qawaidil lughah al-arabiyyah terbanyak-banyak qaidah bahasa Arab wa siyaqin nasiban rantatan an-nas alladhi warada sidatan pada panas litakuna karena sopan jakotu badah hadhihi dhawahir pada papan kenyataan banyak-banyak harpar kana zahir mutabiqatan panika sesuai linususil Qur'aniyah wa nabawiyah eka di banyak-banyak nas sebahasa Qur'an wa nabawiyah ban kanapian semua kisah baik dalam Qur'an atau bahkan hadis jangankan Qur'an jangankan kan karo kisah membedenang kitab neng Qur'an ban hadis jika itu menghilangkan sifat kemaksuman daripada Nabi kak dintoh nika mesti ta'wil neng Qur'an ni ta'wil wajib ben kadin tu saya kau cakaki ajar lebat guru bakal abri keselamatan ke kuliban panjang. Maksud tengki lebat guru ki pada lebat kitab kita itu saya jelas lagi terang ke dia. Mun kuliban panjang langsung masuk Quran. Oh berarti Nabi Yakub sampai buta sampai anu. Tanpa melihat aqwalul ulama. Napa jenis kebutaan Nabi Yakub? Ngak napa sampai derma berlain semacam. Atau ben Nabi Ayub alaihissalam. Dalam kisah Israel ya kau cakaki bahwa bodoh lah, ikala, ijabun. Kali itu tak patut, dah maka umur nubuah. Salah. Maka kali itu Israiliyat yang tidak bisa diterima kerana bertentangan kalaban akidah kulaban panjenengan. Eko caki. Lagi, khafifil maradi kali itu kongang. Tapi, syadidul marad senyebab aki orang itu munafir. Al-maradul munafir kali itu tak mungkin, tak kabar anak. Maradul munafir senyebab aki orang tak senang. Sebagai kibuk orang buruk. Kan nama qomun nubuah ni kaya berkekar. Ni kaya akidah kulaban panjenengan kewajiban. Kisah yang seperti itu. Maka kenapa? Dalam bab kisah-kisah. Lambak ke adin tawak. Allah ke adin tawak. Tukang pidato. Tukang mendapat kisah-kisah. Masya Allah. Ngapur Masya Allah. Ni ke situ orang. Seerendah aki. Mana bi tak ngastetek dalam mengalak kisah-kisah saya beri motivasi. Bukankah sebagian sufi saya kritik gara-gara sebagian tak kapi. Mereka kak dintoh memberikan motivasi berlebihan sampai kadang hadis-hadis palsu, hadis-hadis saya angka sebagian tak kapi. Nah, kita membaca kemarin yang Tabaqatul Auliya bagaimana Sufyan Ats-Tsauri dia pakon menenggelamkan atau memendam. Memendam setuju kaya tepat. Gara-gara lambat keadil. Toh, lo apita aki kama hadis sesuai dan hadis daif. Tidak, bukan maudhu ni. Banyak ni ke rijalu du'afa masuk dalam kaya tepat keadil. Akhirnya, pendam kapi. Takut bahaya. Maka pendam sekapi nak kata. Sufyan Ats-Tsauri al-Imam. Sufyan Ats-Tsauri al-Imam. Sama kan kuliban panjenengan lebih pada senang saya menariknya. Mana kisah. Saya mulai ke anak senang dah ke kancil. Cerai tanah dan sebodan. Senang dah ke maling kundang. Masuk akal enjak maling kundang. Bedongku. Benih perkara mustahil. Tapi dalam Islam, dalam periwayatan itu ada sanad. Seengke Islam terjamin. Kami telah bercerita lambak kisah Syekh Said Al-Kamali. Saya sampai mata kerja orang Kristen. Saya ngocok lagi. Ya, engkau Nabi Ketab. Ketab apa ya? Apa Ketab pun Nabi Isa. Yesus lah. Isa. Al-Masih. Siapa sih nulis? Pola Isa tibi. Benih. Pola saya apa dengan Isa santrena. Atau murid atau sahabat. Benih. Kena tahu. Penulisannya 200 tahun kemarin. Ben tak teropade. Mun eka mireng Islam. Mun beda orang ngocak debu na kanjing Nabi.
kami tahu sahabat sekemas saya ada bu. Dari sahabat turun ke santri sekemas, dari santri sekemas, santri sekemas, santri sampai depak ada ke saya. Kau jadi mingkau itu mau kapi. Sanat bahasan. Munda di saya banyak jadi berdesidung. Saya orang enggak nikah. Biasa lecek, pernah lecek, tak biasa lecek, pernah lecek. Kapi buang sampai ke sahabat, sampai ada bunuh kaji Nabi buang. Saking kuat Islam. Islam gak contoh. Maka ilmu mustalahul had, ilmu sanat, ilmu ajar buat ta'dil. Khasah ikan di Islam. Khasah ikan di umat Islam. Lomba tak ada. Ilmu sanat. Tapi dalam bab kat dia tahu kat tu ngasih kerana nikah akan tu maqamun nubuah saya kula berpanjangan di kewajiban wa tajdurul isyaratu huna alla yujad nassun syar'iyyun sahihun sarihun yadull ala ma yukhalifu ismatal anbiya wa tajduru ban patat al isyaratu panapa abri isyarah petatu huna nang kat din tu kitab tu nang kat din tu pembahasan annahu da sanguna kalakuan la yujadu panikata epangki nassun panapa nas syar'iyyun sebeta syara sahihun sesohi sarihun sejelas yadullu si anutwaki panapa nas ala ma yukhalifu ismatal anbiya ingat sebarang yukhalifu sabitai panapa ma ismatal anbiya da kakama'sumna banyak-banyak Nabi alaihi salatu wasalam wa kullu ma warada mimma yakunu muhiman. Bantini saban-saban barang warata setak kapan apa ma mimanya tanda barik nya mimanya tanda dari barang kisah ini ya kuno sebab dapat apa ma mohiman panika masalah sang yumkin apa panika mungkin tak wiluhu pan apa anak wil gak disemohim atau ma ya kuno mohiman tak wiluhu pan apa anak wil sema ya kuno mohiman takwilan kalaban takwilan qariban sesama tak usah ucap makna sesuai karena nakwil ka dentok ko tu sesuai ben qawaid tak bisa oh makna dia maksud tadi iya karena beni ko tu tak keluar dari qawaidul arabiyah tak oleh nakwil ka dentok ngakui pikiran tibi ko tu ahlul lughah jadi mun nakwila makna na mahabbah jian je kena ridha dan sebagian ulama saya sayyidina Ramadhan Abu Tita anda tak usah takwil mahabbah mahabbah cuman tetap mahabbah Allah itu tak pada ban manusia aja datang berlain semacam akibat lain semacam takwil dalam akidah Asy'ariyah terkenal kalaban dalam sebagian qaul gak dito anak wil dak ayatu mutasyabihat tapi takwil tak boleh keluar dari qawaidul arabiyah tak boleh keluar. Tak bisa ya dunika e maknai kalaban kakobas an mun dalam bahasa Arab tak ada. Kutub ada dalil yang menunjukkan bahwa ini kami mempunyai dalil bahwa lafal ya dun yadullah fauqa aidihim ay qudratullah. Dari kalimah keluar situng syihran. Mata saya maksud mengawasi. Semua rakyat dalam pandangan mata raja. Maksud tu benih raja mata ada balun jila ada debak mendeman, mutus orang mutus anu dalam pandangan. Ini ketakwil, takwil itu harus ma'akawa idil lughah al arabiyyah siyakin nafsi itu sesuai. Jadi juga yang mentakwil pun juga harus orang ahli. Wahada yuraja' bi tafasilihi fi kutub tafsir wa syuruhil hadis. Bantin ingka dinta takwilan qariban semacam yuraja' panika bisa meraja'ah congok ulang biftafasilikal pada pahadha biftafasilikal aban banyak-banyak perencana hadha fi kutub tafsir dalam banyak-banyak kitab tafsir wa syuruhil hadis iban banyak-banyak syarana hadis setelah ni kata bunah wa tajdurul isyarahun kami ingin mengatakan setelah para ulama awan bitawan melihat dalam Quran dan hadis sehadis senika sahih sahih tak ada sama sekali cerita yang berbenturan kalaban ismatul anbiya. Ada sama sekali berbenturan. Berdesitung cerita dua cerita kak dentoh bisa etakwil kalau bentakwilan qarib. Congok di kama. Congok nang dalam tafsir-tafsir ban syurah syarana hadis. Syarana hadis, syuruhul hadis. Maka kisah akatiki ifurun Nabi Ayyub. Kula panjenengan maos dalam kitab Usfur, Nabi sampai anu Nabi balai semacam mah. Panla beda amradun munafirah kak dentoh jelas tak mungkin dapat. Dari kabar Nabi ini kebertentangan kalaban keismaan mereka dari maqamun nubuah kalau itu tak bisa atau bah kisah kalau banjir dengan beda kisah kajaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asajud dan keberhala akatia nang sebagian kisah dan kami sudah dijawab oleh Abu Yusuf Muhammad bin Ali al-Makki dalam Muhammad Rasulullah alaihi kamil bin lain semacam ini kami masih belum kita berbicara tentang wujufu nafin naqais
sakap pina perkara si merendahkan dak kepada nabi ni wajib apa tak ada. Alhamdulillah ala kulli hal, kita membaca tentang nubuwah yang menjelaskan dak kuluban panjenengan seperti apa maqamun nubuwah, seperti apa kewajiban kuluban panjenengan dak maqamun nubuwah. Tidak hanya Nabi Muhammad, semua nabi adalah sufara Allah, mereka pilihan Allah. Mereka Allah saya amatun dan mereka Nabi Allah saya amatun kuluban panjenengan tada sebisa ya nuki kecuali sami'na wa ta'na, kita mengagungkan, kita memuliakan insyaallah kuluban panjenengan antara termasuk orang-orang yang saya bolong sareng setuju para nabi-nabi Allah mengagungkan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.